hamba yang diistimewakan karena mendapatkan kesempatan untuk panggilan haji. Sidang lalu haji tamat tu. Tahu dah tua pelatih dan dia yang tahu. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد على الحج منارة التوحيد الكبرى ومعلمة الإيمان والتربية العظمى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال para duyufullah duyufur rahman calon jamaah haji kita dari lingkungan Presat Timur dan mungkin ini akan kami perkenalkan satu persatu para calon jamaah haji kita. Yang pertama, istri Ibu Dwi Mariani SH, alhamdulillah hadir beliau. Kemudian Bapak Masnun bin Muhammad Toha. Yang keempat, Bapak Haji Sumarjan beserta istri Ibu Nur Minallah Nur Minullah. Yang keenam, Bapak Haji Khairil Anwar beserta istri Hajjah Siti Safiani. Yang kedelapan, Bapak Muazzam beserta istri Ibu Ganna. Kemudian Bapak Abdurrahman. Kemudian Bapak Yakim Effendi Katibah. Dan yang ke-18, Ibu Suraya binti Haji Abdul Hamid. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, selanjutnya serangkaian acara yang akan kita laksanakan pada sore hari tahun ini mendapatkan kesempatan dipanggil oleh Allah untuk bisa menunaikan ibadah haji di Mekah dan berziarah ke Madinah. Tentu Masjid Pusaka Al-Hamidi merasa berbahagia dan merasakan mendapatkan rahmat bisa menjadi tempat untuk terlaksananya kegiatan walimatus safar haji ini, karena linggih-linggih yang menjadi tamu Allah ini adalah orang-orang pilihan, orang yang mulia yang insya Allah
merupakan istilahnya jamaah atau hamba yang diistimewakan karena mendapatkan kesempatan untuk panggilan haji. Wukuf artinya diam, berhenti. Sebagaimana juga ibadah yang lain, puncak daripada ibadah sholat disebut dengan diam sebentar, tumakninah. Kemudian puncak daripada ibadah puasa disebut dengan i'tikaf, diam 10 hari. Sopo jenur yang mendapat undangan untuk buka ziarahan, karena buka ziarah ini adalah tradisi kita. Ini salah satu bentuk kearifan lokal yang bisa jadi di tempat lain tidak ada. Jangan sudah jauh-jauh kita nyari ke luar Lombok. Mungkin niki di perumahan-perumahan niki darat dengan buka ziarahan, berangkat sepi, boleh sepi, sehingga kita repot beli oleh-oleh ya, okay? Kalau kita berangkat ramai, pulangnya pun ramai niki. Sehingga sebagian saudara-saudara kita mengatakan haram hukumnya niki buka ziarahan niki, karena dianggap dia itu memberatkan orang yang mau pergi musafir. Karena orang musafir itu katanya as-safaru qit'atu minal adzab. Jadi pergi musafir itu adalah sebagian kecil dari siksa. Kenapa kita bebankan dia lagi, kata pendapat mereka. Sehingga dengan alasan ini diharamkan buka ziarah ini. Nah, kalau ulama-ulama kita dulu, ini bentuk dari kearifan lokal. Karena sering diibaratkan orang berangkat haji ini seperti kematian. Sehingga dalam rangka mempersiapkan kematian kita, kita disuruh banyak-banyak bertobat, kita bermaaf-maafan, beramal soleh, latihan, pulang pergi ke masjid. Nah, begini pun jamaah calon haji ini, kalau dia satu-satu jalan-jalan dengan yang maaf, pada saatnya berangkat nanti bisa jadi dia sakit. Makanya ulama-ulama kita membuat tradisi atau kearifan lokal buka ziarahan ini, supaya jamaah haji ini nunggu di rumah dia didatangi. Datang orang mendoakan dia, datang orang memaafkan dia, dan percaya tidak percaya. Alhamdulillah, dia niki berangkat haji yang keempat. Nih, kalau umroh, ya berapa kali sudah niki. Nah, dari pengalaman niki, percaya tidak percaya niki, nih, dengan si berangkat umroh atau haji, amunarwah dulu atau syukuran atau sekurang-kurangnya mengundang keluarganya untuk mereka makan bersama niki, itu lebih mudah urusannya dibandingkan dengan yang sepi-sepi niki. Nih, percaya atau percaya, coba aja tanya haji-haji yang pernah berangkat niki, semakin banyak untuk keluarkan biaya untuk syukuran keluarga niki, semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang umur terakhir kemarin ini bawa 56 jamaah, sebagian besarnya GTA. GTA ini kepanjangannya gawah kowa awang, waya gawah kowa, waya kowa awang. Dia tahu baca, dia tahu nulis, dia tahu bahasa Indonesia, dia tahu bahasa Arab. Bayangkan bawa jamaah GTA ini seket, sekit doang dengan toa ada jauh repot, gue yuk seket. Tapi Masya Allah, mudah semuanya niki. Sehingga yang bilang sama mereka, pasti niki meriah sudah syukuran umrohnya kemarin. Yang bilang, ada salah seorang yang bilang, alhamdulillah Tuhan guru yang nampak. Jadi kenapa perjalanan sekarang ini jadi mudah? Bukan karena saya yang bikin sidat, tetapi karena saya bersama sidat. Itu makanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun kita nanti niki bapak-bapak ini. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Unzila min qablika wa min akhirati hum yuqinun. Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika hum muflihun 'adzim. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum matubu ilayh. Alladhina amanu menerima ala kadarnya niki ada tiga tempat untuk selesai bersalaman. Yang ini